Babi guys ya, ini adalah babi yang sudah dibakar menggunakan batu, dipanaskan pakai batu. Dua ibu rekan ini. Dua ibu bong lara ini. Bono dah. Yang tertua adalah Bapak Moro di sini, yang tertua. Tertua bakar batu. Distrik Tinginambu. Men siapa ni berdaya tinggal kota tidur berbunuh ini abu harian dengan begini dengan begini dalam dunia kau nari nari terbaru ini sedikit jadi kalau ayam taruh di ini kalau bapa orang punya masak di sana ya punya bagian ini hari hari Itu ada Bapak Moro yang tertua. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Bapak Moro. Bapak Moro, potong sudah. Otaknya hilang. Makan aja.
Habis ini siapa tuh? Pak Weri, Pak pulang satu. Buat kolak. Bang. Pak Moro, potong ke tidak nih? Ada yang potong. Oh, ada yang potong. Yo yo. Kamu udah potong sudah? Saya video. Itu pisau tuh. Sudah dipotong-potong ya. Sudah dipotong-potong dagingnya dibagi-bagikan ke warga. Daging babi, guys. Segar ini, mantap. Beh. Pak Moro, enak atau tidak ini? Enak. Oh ya, kecap. Pakai sambal ya? Tidak usah, langsung. Weh. Garam cabai, mantap. Ini. Garam cabai, kecap. Sini. Nah, potong sudah? Pak Moro potong ini. Pak Moro potong. Hantam Pak Moro. Pak Moro hantam. Nah, ngapa gitu enggak? Kamu tenang. Oh, sama kamu. Enggak. Ambil dia di warung. Warung. Potong sudah cepat. Pak Moro cepat. Ana lu enak jadi. Halo Cisani, saya bawa teman-teman. Ayam, babi, lengkap sudah. Sudah. Enak. Enak atau tidak? Hei, Pak Moro. Enak. Ah, tidak. Nanti sudah. Saya ayam saja toh. Ini sudah matang ini, sudah matang. Lagi, makan lagi. Ambil lagi. Tidak ada orang ambil sudah. Orang dia sih. Oh, kenapa? Tidak boleh. Ini enggak boleh bulan lelan. Ini harus bagi-bagi toh? Iya, Dek. Ya. Nyuri-nyuri. Bapak Moro curi daging. Wih, langsung telan. Bapak Moro sembunyi-sembunyi. Nanti ada orang lihat toh? Iya. Kalau orang lihat bahaya.
Belum mulai sudah makan. Ah, ini sudah mulai, sudah boleh. Makan sudah. Selamat makan, Mama. Selamat makan. Woi. Wah, ini jagoannya ini. Paling hebat ini. Baik, hari ini sudah selesai. Setelah ini mereka membagikan babi, makanan, semuanya dibagikan ke masyarakat masing-masing. Ini jadi makannya per kelompok ya. Di sini Bapak Moro yang mengatur semuanya, Bapak Moro ini. Semua yang mengatur kegiatan ini Bapak Moro. Kau ini enggak ada apa-apa. Ada apa-apa enggak? Ini boleh. Tahu, itu apa? Entah kok memang ada. Tidak. Saya tidak usah. Gampang. Itu sudah makan. Selamat makan. Selamat makan. Bapak Moro, selamat makan. Sudah tidak dengar lagi. Ai. Selamat makan, Mama. Selamat makan. Mama, selamat makan. Buat
juga nggak jadi enak. Bro, enak. Tulang boleh. Selamat makan semuanya. Ada yang William nak? Ini kan loh. Resi, selamat makan. Bomoro, selamat makan lagi. Kurang kah? Kurang, tambah sudah, tambah lagi. Udah gede kejar. Buka tuh nasi mir lagi. Bapak. Baik, terima kasih. Saya Brigjen TNI Iwan Siawan dan Rem 173 Pelajar Tidak Beraja sekaligus sebagai Kapolakop. Saya merasa sangat senang dan bersyukur karena saya kali ketiga tiba di Puncak Jaya, terutama distrik di Bintur. Pada kesempatan yang baik ini, saya mewakili Panglima TNI dan Bapak Kapolri dihadiri diwakili sama Pak Kapolres untuk hadir di tengah-tengah masyarakat Puncak Jaya untuk melaksanakan kegiatan yang sakral, kegiatan bakar batu potong babi yang dikirim oleh Bapak Panglima TNI. Kemudian memasuki bulan Desember ini ada bulan kasih, kita ciptakan situasi aman, damai, tentram di tanah Papua. Sekaligus saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Kapolres, Pak Dadir, karena acara begitu semarak. Masyarakat begitu antusias menyambut kegiatan ini yang baru pertama kali dilaksanakan secara serampak di tanah Papua. Kemudian disambut dengan luar biasa dengan tarian adat. Kemudian mereka bersama-sama membakar batu, kemudian logistik yang diberikan dimasak oleh mama-mama, dibantu bapak-bapak, dan dibagi secara merata. Itulah wujud kebersamaan, itulah wujud budaya yang sangat bagus. Sehingga tadi kita saksikan bersama bahwa masyarakat sangat tenang, mama-mama sangat senang, banyak masukan kepada kita supaya kegiatan ini tidak hanya sekali ini saja, tapi kegiatan rutin. Kemudian yang kedua, ada beberapa saran dari tokoh masyarakat, dari kepala suku, bagaimana untuk di Gurage ditambah lagi distrik ataupun ditambah lagi koramil untuk membantu menjaga keamanan masyarakat yang ada di wilayah Puncak Jaya ini. Demikian dari saya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak Wakil Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim atas kegiatan yang sangat luar biasa ini. Cinta kasih dan damai di tanah Papua. Saya pamit untuk kembali. Sekali lagi mengucapkan terima kasih.
kinaona wa wa wa. Terima kasih kepada Bapak Danrem bersama jajaran atas kehadiran di Kota Mulia Kabupaten Puncak Jaya, juga kepada Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres. Kami mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya saja ada tempat duduk. Oke, baik. Bagi teman-teman yang ingin menyumbang, silahkan cek di deskripsi saya. Sumbangan ini untuk kegiatan hari Natal ya. Untuk kegiatan hari Natal, semua warga distrik Tinggi Nambut kita kumpulkan untuk merayakan hari Natal. Bagi teman-teman yang ingin menyumbang, silahkan nanti cek di deskripsi saya. Di situ ada nomor rekening saya, ada nomor WA saya, ada Instagram saya, dan semuanya ada. Wah. Gimana, Pak? Bagi teman-teman juga yang ingin main ke sini, silakan. Tiket pesawat dari Jakarta ke sini 4,5 juta. Jayapura ke Timika 3,5 juta. Dari Timika. Dari Timika ke Mulia 2,5 juta satu orang. Belum lagi itu perjalanan dari Mulia ke Tinggi Nambut itu sangat membahayakan. Jadi intinya bahaya dan penyakit, guys. Itu saja. Terima kasih.